Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di apa ni? Di SBC punya channel hari ini. Minta maaf kalau Kak SBC lama tidak berbuat konten ya, kerana suami saya dia ada sakit kaki dia, bengkak-bengkak kaki dia. Pertama kan kita ingatkan dia dapat gaut kan, dapat gaut. Lepas tu dia dah makan ubat gaut, dah memang sembuh. Tetapi selepas itu kedua belah kaki dia tu membengkak dengan teruknya. Okey, jadi saya SBC sebagai isteri dia terpaksa menjaga sepenuh masa kepada suami saya. Okey, sebab itu adalah faktor-faktor yang saya tidak dapat berkonten lah. Okey, dan lagi apa ni, faktor-faktor yang lain tu memang kat SBC memang sibuk dalam semenjak inilah kan. Okey, hari ini Kak SBC nak bercerita satu tau. Okey, sebelum kita nak mukbang-mukbang apa tu, manggis. Manggis ni ada lagi kat sini ya. Ni. Ting. Kak SBC belum makan dia lagi kerana SBC sudah berjanji kita akan mukbang bersama-sama. Okey, seperti mana yang Kak SBC nak cerita kepada anda hari ini? Okey, kita akan berjumpa sebentar lagi. Okey, jangan ke mana-mana. Okey. Iya. Yeah. Sebelum itu kita mukbang-mukbang, kita akan nyanyikan satu lagu dulu lah. Ya, kalau menggunakan mikrofon ni rasanya mungkin tidak sesuai. Okey. Serious, okey? Serious. Tahu. Cio. Bila sendirian terbayang wajahmu, bila kerinduan terasa cintamu, bila keresahan ingin ku dibalai sepenuh kasih dan sayang, bila ku terluka tersiksanya hati, bila kau tiada ku setia menanti. Pernah ku mencoba lupakan dirimu, tapi ku tak daya menanggung rindu. Sukarnya untukku berpisah denganmu, kau kunci cintaku di dalam hatimu. Iya, mari kita buka bersama-sama. Ini buah dia kecil-kecil saja ya. Petua pula. Ada yang tukang kebun tu kan kata kalau beli manggis jangan beli yang besar-besar, kata dia. Kata yang beli yang sederhana besar ataupun kecil-kecil seperti ini. Ya, seperti itu. Lepas tu kan cara-cara dia lagi ditunjuk lagi begini. Okey. Kita cuba. Percobaan. Tolak katanya yang ini nih, macam gear lah tu, gear 1 2 3 4. Ah, itulah tu. Mari kita. Alalalala, tercabut pula. Alalalala. Dia ada masuk gear lah itu. Jadi terpaksa kita picit-picit sejadi begitu. Tangan pun tidak kotor, tak apa lah apa itu. Makan buah sekali-sekala, kotor pun bisa dibasuh kan. Ih, kau itu. Banyak saja pantang larang kau itu. Itulah.
Ah, betul lah, dia punya isi okey, elok. Ting. Elok lah. Okey. Percubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Aja aja. Manis. Ialah biasa manggis memang manis. Aduh, 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 aduh. Dia masam-masam manis lah. Dia tak completely manis. Dia macam masam-masam manis. Tapi alhamdulillah kan, sebab dekat Eropah ini ada juga menjual seperti itu. Harga dia mangustan ini sebeli dalam RM26 dua itu. Bolehlah. Kalau saya pergi supermarket Chinese, dia lagi mahal ya, sebab di situ dia macam dia bagi tingkat-tingkat ya. Cara pembungkusan dia juga tidak sama. Dia bagi tingkat-tingkat dia dengan dia dalam plastik tu begitu gitu. Tapi dia punya skin kan very dry kan, rasanya sebab mungkin cara pembungkusan juga lah. Kalau kita jual benda buah-buahan macam ni, kena balut dengan plastik seperti ini, jadi dia punya tu apa itu, dia tidak kering, terlalu kering. Kalau kita jual macam macam apa tu lah, macam itu jala ya, jala-jala yang macam bawang, jual bawang kan macam tu, jadi dia punya kulit itu cepat kering, itulah tu.